put your fucking hands up. Halo geng, welcome back my YouTube channel again. Kembali lagi bersama gua Noven. Oke geng, di video kali ini gua mau ngasih tahu ke kalian nih cara menyelesaikan misi Rival Steam Ruler geng. Hebat namanya ya. Oke geng, dan sebelum kita masuk ke videonya geng, gua mau ngingetin nih kalau kalian belum subscribe ke channel gua, jangan lupa di-subscribe geng. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya geng ya. Dan jangan lupa di like, di komen, dan di share ya geng ya. Dan follow juga akun Instagram gue nih geng, I'm Noven Mahendra. Oke geng, kita masuk ke video ya langsung. Jadi misi yang pertama sih geng, bunuh 20 musuh menggunakan AR geng. AR itu adalah senjata Soul Reaver geng, atau Asaul. Jadi bunuh 20 musuh menggunakan senjata Soul Reaver favorit kalian geng, yaitu entah AK-117, AK-47, atau TAP-25, atau M4. Bebas geng, pakai aja senjata favorit kalian. Oke? Oke. Oke geng, misi yang selanjutnya bunuh 30 musuh menggunakan AR dengan attachment rekomendasi sistem 2 geng. Jadi kalian masuk ke Gunsmith dulu geng, lalu pencet yang tanda lampu nih geng, lalu pencet yang ADS dan kontrol ini geng. Kalian gunakan, langsung kalian gunakan, dah seperti ini, lalu kalian kill 30 musuh ya geng ya. Oke, misi yang selanjutnya bunuh 30 musuh menggunakan AR menggunakan stok dan 4 attachment lainnya. Yang paling penting tuh geng, kalian harus menggunakan stok ya geng ya, yang ini atau yang ini, itu seterah kalian geng. Dan kalau kalian udah gunakan contohnya kayak gini, jadi attachment yang 4 ini bebas lah kalian mau pakai apa, pakai red grip atau optik atau laser atau prak, itu terserah kalian geng, yang penting stoknya harus digunakan geng. Lalu kalian kill 30 musuh ya geng ya. Oke. Oke geng, misi yang selanjutnya bunuh 30 musuh menggunakan AR menggunakan optik dan 4 attachment lainnya geng. Jadi contohnya ini geng ya, kalian masuk ke kusmitan lagi geng, lalu kalian gunakanlah optik favorit kalian mana geng. Contohnya pakai, gua pakai klasik red dot yang sini geng. Lalu 4 attachment yang lainnya itu seterah kalian geng, mau pakai stok juga boleh, mau pakai rail grip juga boleh, mau pakai laser juga boleh, pakai park juga boleh. Yang 4 attachment lainnya itu seterah kalian geng, kalian mau pakai yang mana. Oke geng. Oke geng, misi yang selanjutnya bunuh 30 musuh menggunakan AR menggunakan grip dan 4 attachment lainnya. Jadi contohnya gini geng ya, kalian masuk ke gunsmithan lagi, lalu kalian gunakan grip ya geng, yang ini. Kalian menggunakan yang ini juga boleh, yang ini juga boleh. Dan 4 attachment lainnya itu seterah kalian geng, mau pakai yang mana. Oke okay? Sorry nih geng, gua belum bisa nyelesaikan misinya nih yang dua ini terakhir ini geng, karena sih kalian tahu sendiri lah kalau nge-push tier tuh emang agak lama sebenarnya, apalagi ini tier 21 geng. Ya kan, dan dikarenakan gua harus nge-up konten ini juga hari ini, ya terpaksa lagi gua up. Aturan sih gua mau sih nyelesaikan ini nih, tapi nunggu tier 21 tuh lama geng gitu. Sekarang aja gua masih tier 10 geng, itu dari tadi malam gua post sih geng, masih dapat tier 10.
kalau gua nunggu lagi sih ya lama gua up kontennya, geng. Ini gua yakin kalau misi yang dua terakhir ini kalian pasti bisa lagi, gua yakin. Ini kalian cukup yang ini kalian cukup dapatkan senjata asfalnya, lalu kalian kill 30 musuh, geng. Ya kan, kalian itu pasti bisa lah. Dan yang terakhir ini gunakan 5 attachment kalian, geng, lalu kill 30 musuh ya. Enggak terlalu sulit sih, geng. Ya kan. Dan saran gua sih, kalau kalian menyelesaikan misi yang dari yang pertama sampai terakhir nih, geng, gua saranin di mode hardpoint nih, geng. Di take off ya, di map take off. Dan untuk kalian yang mau nge-push tier atau nge-push XP battle pass, gua saranin main di battle royale lagi, karena di situ agak cepat sih XP-nya naik. Oke, geng, makasih yang udah like, makasih yang juga udah subscribe, makasih udah nonton video sampai habis. Oke, geng, kita jumpa di video selanjutnya. Thanks for watching, geng. Sampai jumpa di video selanjutnya. I will not let them win. I won't stop till the end.